DPD LDI Kota Tegal beraudensi ke kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tegal pada Kamis 6 Maret 2023. Dalam kesempatan tersebut, pengurus LDII disambut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Nur Elina Sari. Dalam kesempatan tersebut, Nur Elina menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Tegal memiliki prinsip humanis dalam menyediakan layanan konsultasi hukum untuk seluruh masyarakat, termasuk Ormas LDII. Jadi secara humanis tidak ada lagi rasa takut kepada kami, pintu kami terbuka untuk memberikan layanan hukum, kan? Penegakan hukum itu harus kita tegakkan, kalau memang salah harus salah, kalau benar harus kita bilang benar. Itu tujuan saya juga sebagai ditunjuk sama pimpinan sebagai kepala kejaksaan negeri sini, ya intinya membuat supaya Kota Tegal ini penegakan hukumnya dapat Elina juga menyampaikan siap berkolaborasi dengan LDII untuk menyosialisasikan penerangan hukum kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kota Tegal, Alif Asmadi mengatakan, LDII akan terus berkontribusi untuk bangsa. Menutup perbincangan, Alif Asmadi menegaskan, dengan literasi hukum yang kian meningkat, ia berharap warga LDII turut menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus makin menguatkan rasa cinta tanah air dan bangsa.